Alhamdulillah, hari ini Badan Wakaf Al-Quran kembali mendistribusikan Al-Quran Wakaf untuk Provinsi Sulawesi Utara dari target 100.000 Al-Quran. Pada tahap pertama ini kami baru membawa 20.000 Al-Quran untuk Sulawesi Utara. Nah, setelah beberapa hari ini saya berkeliling di Provinsi Sulawesi Utara, ternyata saya masih menemukan banyak sekali Al-Quran yang sudah tidak layak pakai, sedangkan dengan jumlah muslim yang ternyata Masya Allah sudah banyak sekali berkembang di Sulawesi Utara ini, dengan Al-Quran yang baru kita bawa 20.000 ini masih jauh dari kata cukup untuk memenuhi kebutuhan umat muslim. Atas nama seluruh pengurus Taman Pengajian Quran Al-Hijrah Pusungan, mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Badan Wakaf Al-Quran Jakarta yang sudah memberikan atau menyumbangkan sebagian Al-Quran ke anak-anak santri Taman Pengajian kami. Insya Allah Al-Quran ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk anak-anak para generasi bangsa yang kita cintai dan kita banggakan.